Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Mazizul Zodani dan kini bersiaran secara langsung dari Majlis Perbandaran Port Dickson Negeri Sembilan, iaitu pusat perjumlahan rasmi undi bagi pilihan rakyat kecil P132 Port Dickson. Dan seperti yang anda sedia maklum yang kami siarkan sebentar tadi, Pakatan Harapan berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Port Dickson apabila calonnya Dato' Sri Anwar Ibrahim berjaya memperoleh majoriti 23,560 undi sekaligus menewaskan 6 lagi pencabarnya daripada parti PAS dan bebas pada pilihan raya kecil ini. Dan keputusan rasmi mendapati Datuk Seri Anwar memperoleh 31,016 undi, calon PAS Leftenan Kenal Besar Nazari Mokhtar memperoleh 7,456 undi, manakala 5 lagi calon bebas iaitu bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Muhammad Isis Abdul Samad memperoleh 4,230 undi, Saiful Buhari Azdan 82 undi, Lau Sek Yan 215 undi, Stevie Chan Keng Leong 337 undi dan Kang Chi Yuen 154 undi. Pengumuman rasmi dibuat pegawai pengurus PRK Parlimen Port Dickson oleh pegawai pengurus Khairi Makmur tepat jam 9.20 malam tadi. Dan peratusan keluar mengundi kali ini menurun dengan 58.2% berbanding 82.81% pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dan pengumuman itu bermaksud semua 5 calon bebas hilang deposit pada PRK kali ini, dan kerana jumlah undi diperoleh calon mestilah melebihi 12.5% jumlah undi keseluruhan. Baiklah, pilihan raya ini diadakan berikutan penyandangnya sebelum ini, Dato' Daniel Balagopan Abdullah mengosongkan kerusi bagi memberi laluan kepada Ketua Umum PKR iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk kembali ke Parlimen. Dan ini bermakna cita-cita Anwar untuk kembali ke Parlimen berjaya, dan beliau dijangka akan mengangkat sumpah sebagai ahli Parlimen pada Isnin ini. Baiklah, kita ikuti sedutan ataupun rakaman sidang media daripada pengerusi SPR Azhar Azizan Harun dan juga pegawai pengurus pilihan raya Khairi Makmur. Saya Mazhar Dani, assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Selamat petang kepada semua wartawan yang berada di sini. Saya Azhar Azizan Harun, pengurusi SPR. Sama saya Tan Sri Osman, Timbalan Pengurusi, Datuk Ilyas, setiausaha SPR. Tamat sudah pilihan raya P132 Port Dickson. Keputusannya baru diumumkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipilih untuk menjadi Member Parlimen Port Dickson. Bagi pihak SPR, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam perjalanan pilihan raya ini, termasuklah pihak polis yang menjaga keselamatan, warga kerja SPR yang telah bertengkur lumus untuk menjayakan pilihan raya ini yang berjalan dengan lancar dan amat baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama kepada SPR serta juga pihak-pihak wartawan yang telah memberi coverage pilihan raya kecil ini. Kepada juga Yang Berhormat State Secretary yang juga telah memberi kerjasama dan pertolongan serta bantuan yang amat banyak sekali kepada pihak SPR untuk menjalankan pilihan raya ini. Syabas juga saya ucapkan kepada Returning Officer yang telah menjayakan pilihan raya Port Dickson dengan lancar dan jaya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua calon yang bertanding, terutamanya kepada calon-calon bebas seramai 5 orang. Ini membuktikan bahawa amalan demokrasi kita semakin matang, pertandingan demokrasi kita semakin robust, dan saya harap pertandingan pilihan raya seperti begini boleh diteruskan demi amalan demokrasi yang baik. Sepanjang perjalanan pilihan raya ini tidak terdapat apa-apa masalah yang besar, cuma terdapat beberapa komplain mengenai aktiviti kempen yang saya telah komen melalui media statement sebelum ini. Terdapat juga kempen aktiviti kempen yang diperbalahkan, bukan kerana apa-apa, cuma kerana peraturannya saya rasa kurang terang dan kurang kemas. Maka itu saya rasa
dalam agenda reformasi kita, mungkin kita akan memberi perhatian untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih terang, yang lebih fokus supaya dapat difahami oleh semua calon di masa akan datang dan supaya tidak ada ruang untuk diperbalahkan. Yeah? So kita akan cuba mencapai matlamat sedemikian di dalam sedikit masa yang hadapan. Saya kira itu sahaja, kecuali ada soalan. 58.25%, ya. Yeah. 70%, ya. Yeah. Saya rasa sasaran asal itu agak tersasar, ya. Yeah. Tetapi saya rasa 58.25% adalah jauh lebih banyak daripada Sungai Kandis 49%, Seri Setia 44 dan Balakong 43. Seperti mana yang saya katakan di dalam temu bual tadi, saya rasa kemuncak kehendak mengundi itu telah dicapai pada 9 hari bulan Mei. Ya, dan setelah kemuncak itu dicapai, maka sudah tentunya kehendak mengundi itu akan menurun. Ya, dari 9 Mei sekarang 13.10, cuma dalam masa 5 bulan. So saya rasa 58.25 adalah agak realistik. So, adakah trend pengundian selepas